kursi roda di dekat danau. Oke guys, kita akan pecahkan misteri ini. Kisah ini menceritakan kisah kursi roda di jembatan dekat danau. Waktu bukan, mainkan saja misinya. Oke? Oke bro. Ibu, bibi, ayo kita berangkat. Anjing ada kutilanak. Ayo kita berangkat, kata nenek sama ibunya. Serem amat ya, Pak Haji. Oh ini bapak gua. Ah enggak, ibu sama bibi. Nah berarti ini cewek dua-duanya dong anjing. Oh ini bibi. Karena udah tua. Ini lekong. Oke kita naik mobil ya. Oke kita naik mobil. Nah ini mobilnya muatnya 2 orang. Kita ada 3 orang. Naik gojek aja ntar. Oh bibi naik gojek. Kasian dong bibi. Ah bi, itu kan bener kan bibinya yang serem. Oke guys. Oh yaudah. Oke kita duluan guys. Oh lewat belakang anjir. Oke, gila ya mobil keren banget ya. Boom, 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 yeah. Ucap udah kaya gila mobilnya. Oke, kita ke jembatan. Kita akan pecahkan misteri ini. Di depan belok kiri. Oke, siap sini. Ibunya ya? Iya, Bu. Oke, belok kiri. Anjir. Jing, munduran, munduran. Oke. Belok kanan. Oke, guys. Kita belok kanan. Yeay, belok kanan. Anjir, skudo. Oke, guys, maaf guys. Kita stangnya ini. Oke, belok kiri guys. Oke, belok kiri. Ini kampret. Oke. Kita ngebut. Ya, di sini ngebut. Oke, ngebut. Skudo. Oke. 1, 2, 3 Wes gila. Kita akan ukur kecepatannya berapa. Oh salah, ini salah diong. Kita lagi mainkan diong misteri ya. Memecahkan. Oke. Lama banget si kampret. Woi woi woi. Padahal udah cepat ya guys. Kita ke danau padahal nih. Lama banget danaunya. Gue teringat main PS2 di sini. Nanti rupanya jumpingan naik motor cross gue. Selalu main berdua. Buset. Gila gue jadi flashback kan laut sini. Oke kita udah dekat guys. No, di sana sudah ada bayangan merah, bukan bayangan mantan. Awas awas awas. Hey, kita nyampe. Yuk gila mantep kan. Perempatan belok kanan. Yuk oke. Gila kita udah masuk biasa guys. Belok kiri anjing. Oke, belok kiri. Oh, maaf, guys. Aduh, gua ngomongnya selalu kayak gini, guys. Ih, lu ngapain di sini? Karena gua lagi stres. Nah, sampai juga kita. Oke, kita turun. Kita mister kita pecahkan misterinya. BTW, bibi udah sampai mana ya? Mana bibinya? Ini ibunya mana sih enggak turun-turun apa? Woi, lu enak banget lu dalam. Oke. 10 menit kemudian si bibi sudah datang. Asik dah. Ucok, ibu Ucok, dan bibi Ucok pun berlibur bertamasya di pantai. Yeay, katanya danau anjir. Itu danau, woi. Ibu, bibi, hati-hati, nanti nyemplung ke laut, kata Ucok. Ada apa emang? Itu kursinya, guys. Loh, kok kursi rodanya jalan sendiri? Si anjir, ini siang loh. Ibu, bibi, awas. Wah, apa yang terjadi ini? Wah, lari. Ucok lari. Mana kursi rodanya? Di jalan sendiri anjir. Serem banget. Apa? Wah, bibi nyemplung. Ucok pun meninggal. Oh, ibu Ucok pun meninggal. Ya anjir, tamat. Buset dah, ini gak terpecahkan misterinya ini. Gue datang ke sini cuma untuk mecahkan misteri malah bibi gue meninggal sama ibu gue anjir. Ah, jadi nggak terbongkar ini. Anjir, sungguh misteri ini. Bener apa kata Patrick? Ini masih sebuah misteri. Masih misteri nih, anjir. Bisa jalan sendiri anjir. Padahal jam 10 pagi loh. Dasar loh. Lo ngapain lo anjir? Udahlah guys ah. Nggak terpecahkan ternyata guys. Oke. Nanti kita pecahkan episode selanjutnya aja ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, and komennya ya untuk video selanjutnya.
untuk ngikutin saya ya. Oke.